قلب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله العظيم. Para pemirsa Hidup Berkah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam rubrik tahsin pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita berharap semoga kita termasuk bagian dari umatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki bacaan surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita coba kupas, kita ikuti bersama upaya perbaikan kita di dalam surah Al-Kautsar ini. Mulai dari ta'awudz dan basmalah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا. Jadi pada lafaz pertama ada nun tasdid. Jadi nun tasdid dibaca gunnah, dibaca dengung. Ingat bacaan gunnah, di antara cirinya yang mudah kita pahami adalah ketika hidung kita ditutup maka bunyi nun gerungnya tidak ada atau tidak berbunyi. Tidak berbunyi kalau hidung kita ditutup ya. Inna, inna gerung. Jadi suaranya dihitung ya. Inna. Kemudian yang kedua. Yang kedua, yang kedua adalah bacaan mad jaiz munfasil. Bacaan mad jaiz munfasil pada lafaz inna a. Ini dibaca 5 harokat, akan bisa alif atau 5 harokat panjang. Tidak cukup hanya sekedar inna, terus inna a. Jadi 5 harakat. Inna
a'tainakal kautsar. Kemudian pada qaina, hati-hati ini ada ya sebelum sebelumnya fathah juga dia pendek qai. Jadi jangan sampai miring, jangan qai, tapi qai. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian dikitnya juga demikian, kau. Wau sukun sebelumnya fathah dibaca pendek, kau. U-nya jelas, kau, kau. Inna a'tainakal kautsar. Kau, ra. Ketika ini diwakafkan maka menjadi sukun atau mati. Ra sukun dalam hal ini dibaca tebal. Ra sukun yang sebelumnya adalah berharokat fathah ya. Kautsar, tsar, tebal atau tafkhim. Jadi setiap ra sukun yang berharokat fathah, dhammah, fathatain, dhammatain atau ra sukun sebelumnya fathah dan dhammah maka dibaca tebal. Kautsar. Jadi ya. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, fasalli li rabbika. Ini juga tebal. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian berikutnya di sini ada bacaan nun sukun bertemu dengan ha, maka dibaca izhar jelas, tidak boleh bingung ya. Wan har, wan har. Kemudian ra-nya ini juga dibaca tafkhim, dibaca tebal. Wan har. Jadi tebalnya ra seperti itu kira-kira. Fasalli li rabbika wan har. Fasalli li rabbika wan har. Inna sya nun tasydid juga demikian tadi dibaca gunnah dibaca dengung. Inna sya shinnya tebal hati-hati. Inna sya syanya ini hati-hati panjangnya hanya dua harokat saja. Ini seringkali kita mendengar shinnya ini kadang-kadang dipanjangkan terlalu panjang ya. Inna syani cukup dua harokat saja bacaan panjangnya sya atau bi ya. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian ini ada huruf bacaan bacaan qalqalah ba tasydid ba sukun ya. Ba sukun dibaca qalqalah atau dipantulkan suara pantulnya ba. Ab, 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 tar, ab, tar, ab. Kemudian di akhir ayat ra-nya adalah sukun karena waqaf yang dibaca dibaca tebal sebelumnya fathah ya. Dan kita ulangi bersama-sama untuk mencoba memperbaiki bacaan kita. Silakan di rumah bisa dibaca atau dibuka mushaf Al-Qur'annya masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لرب bika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar
inna shani'aka huwal abtar. Sekali lagi, kita awali dengan ta'awud bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahumma rahmatna bil Qur'an. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita dalam rubrik tahsin pada kesempatan sore kali ini dalam pembelajaran dalam tahsin surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, mari kita banyak bacaan Al-Quran kita dan terus berupaya untuk memperbaiki setiap bacaan kita. Jadi saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qalbna wa barikna lin'amal salihan. في يدي رسالة التغيير.